Udah jangan, Bu. Nggak apa-apa, Put. Kamu pasti capek, kan? Usus sotoy deh. Ngapain juga gue mikirin si usus goreng? Ya udah kalau gitu, kita cabut sekarang aja. Soalnya nih ya, semenjak lo dapat hukuman, kita berdua nih, kampus udah gak asik lagi, men. Ayo. Mau kemana kamu, Pangeran? Kamu belum selesaikan hukuman kamu hari ini loh. Ya udah kalau gitu, mau gimana lagi? Lu nggak punya pilihan. Gue sama Ata tunggu depan. Kalau lu udah selesaiin hukuman lu, kita ketemu. Dari kecil kan gue gak suka makanan pedas. Pertama kali gue makan makanan kayak gini. Jadi kita mau duduk di mana? Maaf ya. Di depan aja, Bu. Pangeran, kamu mau kemana? Tidak sempat. Ini aja belum selesai, belum bersih gimana? Pangeran! Selamat siang, Pak Raymond. Iya, saya baru aja mau telepon Pak Raymond. Ada urusan bisnis yang saya ingin bicarakan. Saya yakin kerjasama ini akan bisa menguntungkan kita. Oh, Bapak mau minta saya untuk Pangeran supaya bisa makan malam dengan Mel? Iya, bisa saya usahakan, Pak. Iya, baik. Iya, Pak. Saya harus bujuk Pangeran supaya dia mau makan malam sama Mel demi kontrak itu. Ambil satu ya. Iya. Juga. Enak, Tante. Ini kue kesukaan Putri. Bu, kayaknya Citra emang gak biasa makan kue kayak gini. Kan dia beda. Bisa aja. Bu. Udah jangan, Bu. Nggak apa-apa, Put.
pasti capek kan? Minum ya? Bu, nggak usah Bu. Udah Put, nggak apa-apa. Diminum ya. Makasih ya tante. Iya. My friend. Ya. Ya. Sorry. Oh my god. Apaan sih lu, Mel? So sorry. Gue tuh lagi excited banget. Nanti malam jadi kan kita dinner. Udah tahu belum tempatnya di mana? Apaan sih lo? Gak usah ngarep deh. Pangeran! Kenapa sih pangeran kesel banget? Lagian siapa juga ibu ini sampai pangeran marah-marahin gue? Ini nyokap gue. Makanya lo minta maaf sama nyokap gue sekarang juga. Gue udah bilang sorry kok tadi. Yang bener dong minta maafnya. Udah. Bu. Minta maaf. Putri, ayo, loh, ayo pergi yuk sayang. Bu, makanya kan aku udah bilang, jangan deket-deket sama pangeran, jadinya kan kena masalah. Put, tadi pangeran kan gak sengaja tumpahin ya, lagian cuma sedikit. Pangeran, lo mau apa lagi sih Mel? Tungguin gue dong. Lo ngapain coba? Tiba-tiba datang, bikin ribet kayak tadi. Kan kasihan nyokapnya usus goreng. We will have dinner tonight kan? Enggak. Emang bokap lo belum hubungin lo? Gimana? Kalau lo dinner sama geng micin lo itu aja? Enggak, gue nggak mau. Gue maunya sama lo. Udah gue aturin semua kok. Gue punya dua kata buat lo. Gue males. Pangeran, jangan lupa ya, nanti pokoknya harus banget ikut dinner. Pa. Papa apa-apaan sih, Pa? Harusnya Papa ngomong dulu sama aku. Nggak bisa seenaknya ngatur dinner aku sama Mel kayak gitu aja. Papa lakukan itu untuk kepentingan bisnis Papa. Untuk kelanggengan. Itu kan bisnis sama Om Raymond. Papanya Mel. Itu kan bisnis Papa. Bukan urusan aku. Emangnya, kamu pikir semua yang kamu punya sekarang ini dari mana? Kalau bukan dari usaha Papa, mobil kamu 2M itu dari mana kamu dapat? Kalau nggak minta uang sama Papa? Lagian, apa salahnya sih sekali-sekali dinner sama Mel? Gitu aja kok susah sih. Aku bilangnya sama Papa. Papa jangan paksa aku. Papa cuma ngasih pandangan sama kamu. Pilihan ada sama kamu. Kalau kamu gak mau, Papa akan cabut semua fasilitas yang ada sama kamu. Semua fasilitas mewah, termasuk mobil mahal kamu itu.
terserah papa.